Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Pada kesempatan yang baik ini Saya ingin membacakan Surat Al-Baqarah Surat yang kedua Mulai di ayat 89 Sampai dengan ayat 93 Alhamdulillahiminasaitanirajim <tik> Bismillahirrahmanirrahim Wal-ma ja ahum kita bum min indillahi musaddikulima ma ahum wakanuming kabilu ya staff dihuna ala alladina kafaru. Wal-ma ja ahum ma arofu kafaru bi. Falaknato allahiyalal kafirin. walam maja ahum kitab dan ketika kitab Al-Quran datang kepada mereka min indillah dari sisi Allah musaddiqau yang membenarkan lima ma'ahum terhadap apa yang ada pada mereka wakanu dan mereka adalah mingko belu dari sebelum itu yastaf mereka meminta kemenangan alal ladina kafaru atas orang-orang kafir falam maja ahum lalu tatkala datang kepada mereka ma apa yang telah mereka ketahui kafaru mereka ingkar bihi kepadanya falak maka laknat Allah alal kafirin atas orang-orang kafir terjemah dari ayat 89 dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu mereka mengingkarinya maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar Bisa mas tarau bihi ang fusahum ayak furu pima ang zalam Allah bagyan ayunaz zalam min fadli ayunaz zalam min fadlihi ala mai yashau min ibadi faba ubi ala godop walil na azabum muhin bisa mastarau amat buruk apa yang mereka belikan bihi dengannya saum diri mereka ayak furu untuk mengingkari bima angzalallahu kepada apa yang Allah turunkan bagia karena dengki ayunazilallahu bahwa Allah menurunkan min dari sebagian karunianya ala kepada orang-orang yang dia kendaki maksudnya Allah kendaki ini dari hambanya Fabau maka mereka kembali di dengan mendapat murka ala godob di atas kemurkaan. Walil kafirina dan bagi orang-orang kafir ada bumuhin siksa yang menghinakan. Tersemah dari ayat 90, sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yaghfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya'a In wa idha dan jika kila dikatakan lahum kepada mereka aminu berimanlah kalian bima angzalallahu kepada apa yang Allah turunkan kolu mereka berkata nukminu kami beriman bima kepada apa ungzila yang diturunkan alaina kepada kami wayakfuruna dan mereka ingkar lima warohahu kepada apa yang setelahnya bahwa padal itu adalah alhaqqu hak musodikon yang membenarkan lima mahum bagi apa yang ada pada mereka kul katakanlah falima taktuluna maka mengapa kalian membunuh Ambiya Allah nabi nabi Allah mingkob dari sebelumnya ingkutum jika kalian adalah mukminin orang-orang yang beriman terjemah dari ayat 91 dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah maksudnya Al-Quran mereka menjawab kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya padahal Al-Quran itu adalah yang hak dan membenarkan apa yang ada pada mereka katakanlah Muhammad mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman Wa laqad ja'akum Musa bil bayinati thumma takhadhtumul ijlama min baatihi wa antum zhalimun Musa dan sungguh Musa telah datang bil baynati dengan bukti-bukti mukjizat summa kemudian tahotum takhatumu kalian menjadikan al ijala patung anak sapi sebagai sesembahan mimba di setelah kepergiannya wa antum dan kalian adalah zalimun orang-orang yang zalim terjemah dari ayat 92 dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya dan kamu menjadi orang-orang yang zalim Waid nakod na misa koko mbaro fak na faw koko mutur hutuma atay nakumbi kuati wasmau walu sami nawasoi nawasri bufi kulubi mul ajala fi kufrihim kulbi sama yaamurukum bihi i manukum kuntum mukminin wa dan ketika akhotna kami mengambil misakokum janji teguh kalian warofakna dan kami angkat faukokum di atas kalian atur bukitur hudu kalian ambillah ma'atainakum apa yang telah kami datakan kepada kalian bikuatin dengan kuat wasma'u dan dengarkanlah kolu mereka mengatakan samikna kami mendengar wa asaina dan kami duraka wa seribu dan diresapkan fi kulubihim ke dalam hati mereka al ijla kecintaan terhadap patung anak sapi bi kufrihim dengan sebab kekafiran mereka kul katakanlah bi sama yakmurukum bi manukum amat buruk iman kalian yang menyuruh kalian melakukannya kuntum jika kalian adalah mukminin orang-orang yang beriman. Terjemah ayat 9:3 dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah sangat buruk apa yang dikatakan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Munasabah ayat ini maksudnya Al-Baqarah 93, kecintaan orang-orang Yahudi kepada kehidupan duniawi membawa mereka menyimpang dari kebenaran. Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan secara berulang-ulang nikmat yang dilimpahkan kepada orang-orang Yahudi namun mereka bersikap ingkar dan sombong. dalam ayat-ayat lain pun Allah subhanahu wa taala menyebutkan kebenaran seruan para rasul dan kebenaran seruan Nabi Muhammad saw pada ajaran tauhid. namun mereka menutup hati untuk menerima kebenaran. maka dari itu dalam ayat-ayat berikut ini Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan jihad mereka yang mempersulit Allah subhanahu wa taala dengan menyembah patung sapi. Quran surat al-baqarah ayat 93 Tafsir At-Tabari Quran Surat Al-Baqarah Ayat 93 Menurut At-Tabari makna ayat ini adalah Ingatlah ketika kami mengambil janji kamu Sekalian di bawah gunung Tursina Yaitu kamu sekalian akan menaati perjanjian tersebut Mendengarkan perintah Allah dan mematuhi semua isinya Namun Bani Israel tidak mematuhi semua isi perjanjian itu mereka melanggar dan mengingkarinya yang demikian itu disebabkan mereka lebih mencintai patung anak sapi itu dan kecintaan itu telah meresap ke dalam hati mereka ada beberapa penjelasan mengenai hal ini Kotadah berpendapat tentang maksud firman Allah wa ushribu fi qulubihim ialah diresapkan ke dalam hati mereka kecintaan sehingga hati mereka merasa tulus menyembah patung anak-anak sapi itu. Adapun menurut riwayat ar adalah diresapkan ke dalam hati mereka cinta kepada patung anak sapi karena kekufuran mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa penyebabnya adalah karena memang mereka telah meminum air yang diteteskan dari sela-sela kulit patung anak sapi, sehingga meresap pada mereka rasa senang untuk tetap menyembah patung anak sapi tersebut. Lalu mereka mewariskan perbuatan bodoh tersebut kepada generasi selanjutnya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jurais. Adapun At-Tabari berpendapat bahwa yang dimaksud pada firman Allah tersebut ialah telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan akan penyembahan berhala bukan hanya karena mereka telah meminum air yang menetes dari patung tersebut Tafsir atau bari jilid 2 ada di halaman 262 sampai dengan 267 sedangkan di dalam tafsir Ibnu Kasir untuk ayat 93 ini ayat ini merupakan penegasan atas penjelasan sebelumnya tentang tindakan kaum Yahudi yang sering mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil janji yang diikrarkan di Gunung Tur untuk mentaati semua syariatnya. Namun bagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, mereka memang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tetapi enggan mentaatinya. Ini ada di Tafsir Ibnu Katsir halaman 64. Asbabul Nuzul Al-Baqarah ayat 89 dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa kaum Yahudi pada awalnya membuka diri terhadap Muhammad sebelum pengangkatannya menjadi Rasul. Namun setelah mengetahui bahwa yang menjadi Rasul adalah dari kalangan Arab, mereka pun mendustakan dan tidak mempercayainya. Kemudian Mu'adz bin Jabal, Basar bin Al-Abara, dan Daud bin Salmah berkata kepada mereka, Wahai kalian kaum Yahudi bertakwalah kepada Allah dan masuk Islamlah karena sungguh dahulu kalian telah membukakan hati dan memperlihatkan dukungan kepada Muhammad. Ketika keadaan kami masih menjadi orang-orang musyrik pun kalian mengabarkan bahwa akan ada seorang utusan. Kalian juga memamparkan sifat-sifatnya. Akan tetapi kemudian Salam bin Miskam dari Yahudi Bani Nadir berkata, dia tidak memenuhi sifat-sifat yang kami kenal, dan tidak pula dia adalah orang yang kami sebutkan kepada kalian. Lalu, turunlah ayat ini: "Asana pengetahuan, Quran Surat Al-Baqarah ayat 93, kecintaan kepada dunia adalah bentuk kekafiran. Sebagian besar manusia menyingkirkan pegangan agama, demi tarikan harta benda, kekayaan, emas dan perak, uang, barang mewah, rekening di bank." Kartu kredit, pakaian, mobil terkini, ringkasnya segala bentuk kemewahan yang dimiliki, atau berusaha untuk dimiliki dan hanya mementingkan kenikmatan duniawi serta mengabaikan akhirat. Mereka telah tertipu dengan kecantikan dan keindahan wajah kehidupan duniawi, sehingga gagal untuk menunaikan salat bersedekah kepada fakir miskin atau mengerjakan kebaikan yang menambahkan amal baik pada hari akhirat. Sebaliknya, terkadang jawaban mereka ada pekerjaan lain yang harus saya selesaikan. Saya sibuk, saya tidak mempunyai cukup waktu, saya ada perkara lain yang perlu diselesaikan. Mereka meluangkan seluruh hidup mereka untuk hanya untuk kenikmatan dunia. Harun Yahya judulnya Jihad Menentang Agama Batil 2006.